What? Welcome back with me and the Saber Gallant, and we are the Earth. Oke guys, jadi ini project restorasi si Saber Gallant dari si punya Kosem dari Bandung nih udah beres, udah mantep. Jadi yang kita lakuin pertama kemarin krok total, terus kita cat abu bata, peleknya ini kita cat merah permen. Oh my god! Dan body kita tentu aja pakai Earth Saber. Jadi ini udah kepasang semua, udah clear semua. Besok mobilnya mau di-towing ke Bandung karena ya takut ketahan-tahan yang dilarang mudik itulah. Jadi udah beres semua. Dari depan ini kap mesin custom model-model kayak Evo gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip sama Magnum Alvin. Cuman ini yang non karbon. Terus grill dia pakai Saber. Bumper depan pakai Saber juga. Untuk velg ini pakai punya Evo 7. Terus dicat merah candy, bannya pakai Lensail. Depan belakang rata tentunya karena pelek Evo, jadi ini rada nongol sejarian sih. Tapi overall mobilnya meaty-nya dapat. Terus side skirt pakai Saber juga. Terus bumper belakang Saber. Si add-on samping ini Saber. Jadi Saber tuh ada bumper Gallant tuh di sininya ada kayak add-on lagi. Nah ini pakai Saber juga, dia terpisah sama bumper belakang. Terus wingnya pakai Earth GT Wing Short Version. Lampu belakang udah pakai VR4. Belakang udah pakai VR4 dan knalpotnya pakai 5 Sigen. Oke. Untuk kaki-kaki baru pergantian pelek dan ban aja karena coilovernya keburu udah datang di Bandung. Jadi nanti pasangnya di Bandung. Pakai karya anak bangsa juga coilovernya udah di sana ready, nanti pasangnya langsung di workshopnya si penjual coilovernya. Jadi nanti mungkin ya dua jari sama ban kali ya masih aman. Cuman ini fender kalau gue lihat sih ini kan kalau di camber dikit terus udah dimitiin gitu kayak bagus banget sih, keren coy gitu. Terus untuk interior overall masih standar, cuman joknya dilapis dan ini ada pilar custom untuk speaker 3-way karena mobilnya full audio dan head unitnya pakai Pioneer. Untuk mobil ini transmisinya otomatis, jadi buat gerung-gerungnya kurang asik ya kalau di Gallant, cuman buat pemakaian di Bandung nggak pegel. Oh, of course harus matic sih karena di Bandung ya, apalagi rumahnya di Cimahi. Kelar deh kalau manual. Oke, terus ini kap mesin. Kalau kap mesin sendiri sebenarnya mobil dari pas datang udah ada kap sini nih, cuman kita finishing ulang karena kemarin tuh kurang rapi ya finishingnya. Jadi si mobil kayak pernah kejemur lama, terus pas kejemurnya itu jadinya si ini kan ada fibernya, fibernya ini tuh sama si kap mesin dia nggak menyatu gitu loh. Jadi dia udah merasa bahwa hubungan si fiber dan kap mesin ini udah jadi kayak toxic relationship gitu guys. Jadi ya udah nggak bisa dipertahanin lagi, akhirnya mereka lepas. Untungnya pas lagi di Earth ini kita bisa bikin balikan. Jadi si kap mesin customnya sama kap mesin standarnya itu udah dibaik-baikin sama kita. Oh my god. Wow. Dibaik-baikin. Jadi mereka sudah berpacaran 10 tahunan gitu terus bisa balikan, gila asik banget. Oke, okay. Apa sih? Nah, terus ini juga dipotong gitu, custom. Terus untuk hood insulatornya, alias peredam kap mesin, ini belum dipasang karena kosemnya udah beli. Jadi ini kap mesin standar ya guys, dipotong gitu. Jadi nanti si peredamnya sih udah dibeliin juga, jadi aman banget. Terus kalau buat mesin ini standar, cuman banyak banget yang baru direkondisi dari bagian dalam si mesinnya. Tuh, oke. Okay. Jadi rada berat sih. Oke, terus untuk kaki-kaki selain nanti dicaperin,
Sebelum dibawa sama gue sama Alvin dari Bandung nih ke Cirebon, udah banyak nih yang di restorasi kakek-kakek. Jadi sebenarnya mobilnya udah enak banget kakek-kakek ya. Yang kemarin kita banyak jadi agak trouble tuh pertama di handle pintu. Kemarin udah agak-agak retak-retak gitu. Jadi kita benerin, terus interior udah pada lepas-lepas, kita udah rapetin semua. Yang PR tinggal box audio, nanti mungkin harus di custom lagi box audionya. Oke, jadi ini Earth Saber yang model JDM. Ada juga yang JDM lagi wagon, ada yang stance. Jadi nunjukin kalau Earth Saber itu cocok banget di segala model, guys. Segala model. Dan kalau mau disandarin bisa juga tuh kayak si Civic putih. Tadinya Earth Saber mau dijual, distandarin, dia jual-jualin tuh. Dan body kit Sabernya juga kalian bisa resell second. Dan kita bantu juga, jadi kapan lagi gitu lu punya part mobil yang semuanya bisa dijual ya, karena bolt on mobilnya bisa standar lagi. Ini bisa lihat mobil langsung standar, standar semua, nggak ada yang rusak. Tadi udah Cyber bisa standar lagi, guys. Cuman ya paling ada bekas sealer di bagian side skirt doang, sisanya aman. Sama juga kayak di sini, kalau mau distandarin nanti misalnya bosen atau mobil mau dijual, atau ya bosen sih enggak lah ya, kan ini mobil modelnya long lasting gitu. Cuman mungkin kalau mau dijual bisa banget standarin, karena kita bikinnya bolt on, jadi fit right away sama mobil kalian semua. Untuk body kit kemarin gak ada fittingan sama sekali, langsung plug semua, cuman kita cat doang kemarin sesuaiin bodinya. Dan untuk standarisasi Earth Saber Gallon itu si lips ini hitam doff, side skirtnya juga hitam doff. Di sini sampingnya nih ada two-tone nih jadinya, dan di belakang jadi ada kayak lips tambahan, tapi kalian gak usah beli di sini. Jadi kayak mobilnya tuh udah ada tambahan splitter ya, tapi itu dia udah nyatu sama bumper, jadi kalian nggak usah keluarin effort lebih buat punya bumper plus custom splitter. Iya. Jadi karena kita udah siapin langsung disatuin, jadi kalian udah nggak usah diapa-apain lagi, udah keren banget gitu. Oke, jadi jangan lupa Earth Industry baru aja ngeluarin Earth Season 2, bajunya ada di sini. Nah, tuh kalian pilih deh mana yang kalian suka buat baju lebaran. Asik banget. Dan jangan lupa juga cek Earth Saber. Ini salah satu project gokil kita juga nih, karena full restoration dan dibikin saber dari yang tadinya caur banget gilennya. Untuk catnya bisa langsung lihat detailnya di Earth Premium, atau cek juga 7 Instagram kita, linknya ada di sini buat semua updatean dari kita yang kita udah rapihin semua fitsnya, jadi sesuai sama nama-namanya. Jadi kalau yang suka motor bisa Earth Photo Cleanse, kalau yang suka restorasi Earth Premium, yang suka produk-produk kita bisa di Earth Garden Store, yang suka BMW atau Mini ada di BMart, yang suka lagi sama baju-baju merchandise segala macam di Earth Industry, yang suka body kit full custom, full, bukan full custom ya, full body kit, suka model karya anak bangsa yang gila-gila, bisa cek Earth Saber. Dan untuk main Instagram kita atau Instagram pusat atau Instagram utama kita bisa cek di Earth atau Konsep. Mantap. Gitu ya gitu. Oke. Jangan lupa juga kita punya Tokopedia, ada juga Bukalapak dan Shopee. Semuanya namanya Earth atau Konsep. Langsung dicek aja. Jadi buat naikin trustnya kalian ke kita lah kalau mau beli barang. Misalnya pengen ada rekber-rekber gitu, apa sih? Kalau bahasa-bahasa marketplace, istrinya jadi yang ada nahanin duitnya orang ketiga, kita siap, karena trusted. Oke, mungkin today topic begini dulu. Menurut kalian gimana nih perpaduan Abu Bata dengan mereknya Merah Permen? Gue sih suka banget, keren banget. Jadi mobilnya lebih naik ya tahunnya. Jadi untuk mobil tahun 2000-an masih cocok, karena model peleknya juga dicariin yang OEM Mitsubishi juga, tapi yang Evo-nya jadi enteng banget. Dan ini finishingnya keren banget. Jadi ya, ditunggu komennya. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.